Sebanyak 125 atlet dari mancanegara ramaikan kompetisi layar Jakarta International Sailing Championship yang digelar di perairan Symphony of the Sea Ancol, Jakarta Utara. Selain mengenalkan olahraga layar, Sailing Championship ini ditujukan untuk meningkatkan wisatawan mancanegara dan meningkatkan wisata bahari di Jakarta. Para atlet layar profesional ini bertarung menaklukkan angin dan ombak untuk memperebutkan kejuaraan Jakarta International Sailing Championship 2024. Tak hanya dari mancanegara, atlet layar tanah air juga turut ambil bagian. Di antaranya adalah Nabila Stefani. Nabila Stefani merupakan atlet layar yang meraih medali emas pada PON Papua 2021. Adanya kejuaraan ini diharapkan dapat mengenalkan olahraga layar kepada masyarakat luas agar semakin dikenal. Kalau di Indonesia kurang ya, karena mungkin ngelihatnya juga takut atau ngeri dan lain sebagainya alasannya. Emang di Indonesia kurang aja sih mas. Padahal tuh wah asik banget kalau udah tahu, udah pernah nyobain gitu. Ya tentunya pengennya lebih dikenal, lebih banyak juga yang negara yang bisa ikut kesini gitu. Selain mengenalkan olahraga layar kepada masyarakat, kejuaraan ini ditujukan juga sebagai penarik minat bagi wisatawan mancanegara dan juga meningkatkan wisata bahari di Jakarta. Kejuaraan Jakarta International Sailing Championship ini digelar hingga tanggal 28 Juli. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta.